Surono Danu ini gila yang tidak boleh waras. Kedua, Surono Danu ini paling jahat di dunia. Tiganya, Surono Danu ini setengah manusia, setengah iblis. Pasti. Itulah kata yang terlintas ketika pertama kali bertemu dengan peneliti pangan ini. Manusia paling jahat maksud Bapak apa? Ya saya nyebarkan virus di mana-mana supaya orang itu punya sikap tentang kedaulatan pangan. Kita harus berdaulat. Menurut Anda pangan kita saat ini bagaimana? Tidak berdaulat dong. Kalau orang Jawa ngatakan tuh paring-paring kulote yang sembotan saged ningal. Eh Vietnam kirim beras ya ke Indonesia kan gitu kan. Ngemis kan. Bibit unggul temuan Surono seolah menjawab kebutuhan beras penduduk Indonesia yang jumlahnya semakin membengkak. Sementara lahan pertanian semakin sempit, terhimpit pembangunan. Surono tak pernah memikirkan besarnya dana ketika meneliti. Di rumahnya, ia menghasilkan bibit unggul hanya berbekal sebuah alat, pingset. Penelitian itu pun tidak menyerap dana besar, hanya sekedar untuk saya pada saat dia merokok, ngopi gitu. Saya berkeliling Sumatera bagian selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu untuk mendapatkan benih-benih unggul lokal. 181 varietas unggul lokal dari umur 4 bulan setengah sampai 9 bulan. Berapa lama itu Bapak kumpulkan? 1 tahun. Nah itu baru saya seleksi untuk mendapatkan bisa dijadikan pejantan dan bisa dijadikan betina. Dan kemudian akhirnya berapa lama yang Bapak butuhkan waktunya untuk akhirnya menghasilkan apa yang Bapak sebut? 8 tahun. Dan apakah yang Bapak pernah uji coba atau kembangkan itu hanya untuk varietas padi atau ada tanaman? Ada juga singkong, jagung, kedelai, kacang panjang, kacang tanah, semangka. Semangka asli Indonesia ya, semua gen. Bukan ragu tapi pernah ngengkel, Mbak. Ngengkel? Ngengkel apa ya, Mbak? Pokoknya nggak percaya, sempat adu argumen. Selama ini yang kita pilih justru kita tanah kita di sini intinya kan karena terlalu banyak memakai pupuk-pupuk kimia sehingga tanah relatif tandus. Di tahun pertama saya belum percaya dengan pola yang dilakukan. Dari hasil singkong? Dari hasil singkong yang saya tanam juga lebih banyak buahnya. Dari satu pohon? Ya, dari per pohon. Kalau tadinya saya nanam paling banyak 25 ton. Tapi sekarang kalau ngomong 40 ton ya bukan spesial, udah biasa 40 ton. Dengan temuannya, Surono ingin mematahkan mitos yang dipercaya sebagian petani yang menyebut bibit padi hibrid impor lebih baik dari bibit lokal. Tidak tahu siapa yang salah, tapi mestinya kita salah semua. Termasuk Menteri Pertaniannya juga salah. Kenapa bisa begitu? Kenapa mendatangkan benih hibrid dari Cina? Yang akibatnya tahun-tahun yang lalu di daerah Klaten, di daerah Karanganyar, Magetan, di mana-mana orang merajalela. Yang petani itu bukan buruh ya, bukan buruh yang kerja mendapatkan uang. Dia bekerja bagi dirinya sendiri dan tanpa ada asuransi. Sekarang kalau diberi benih hybrid yang tidak satu gen dengan benih-benih yang kita punya. Apa pemerintah mau ganti? Berapa luas yang tidak panen? Dan berapa kali mereka tidak panen? Sekarang baru timbul warang lorek. Warang yang dulu ada coklat, putih, hijau. Sekarang ada yang belang. Udah ada mutasi gen yang baru. Untuk yang sudah ada saja kita udah payah. Apalagi menghadapi yang kita belum tahu bagaimana cara membunuhnya. Bapak sudah pernah mencoba membudidayakan bibit dari padi hibrida? Sudah sekali. Hasilnya bagaimana? Yang saya dapat biasa aja, Mbak. Biasa aja. Padahal kan katanya itu bibit unggulan. Bapak sepakat dengan hal itu? Enggak juga, karena saya sudah ngalami. Jadi padi hibrida itu tidak lebih. Setelah saya tanam padi hibrida, tahun besoknya itu saya ketemu padi sertani yang produksinya menurut saya lebih bagus. Dia memang lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Hasil produksinya lebih tinggi karena saya memang melakukan perbandingan beberapa varietas. Nah, pelompat tani itu sangat kebingungan, Pak. Masalah obat-obat ini sebetulnya. Ada yang menentukan ya. Obatnya ini, nanti tahun lagi ganti ini lagi gitu. Jadi sekarang ini petani sangat bingung, Pak.
Nah, bagaimana caranya mengendalikan hama yang akan datang itu? Surono tak meraup uang dari bibit unggul temuannya. Bukan menemukan, Lori. Tepatnya? Saya melahirkan buah pikiran. Oke. Di sini kesalahan dari pemerintah kita yang lalu mencetak sarjana. Jadi sarjana ini seperti ubin, dicetak, tidak berkembang. Saya ingin melahirkan. Dengan sendirinya akan berkembang. Dari mulai tanah karo, ia berbagi tanpa berharap kembali. Ada permintaan seperti bibit sertani atau juga bibit singkong yang lainnya itu dari luar Lampung? Sangat luar biasa banyak. Cuma saya kan nggak punya areal untuk pembibitan. Bagaimana cara Bapak memberikannya, mengirimkannya kepada mereka semua? Saya selalu ngirim lewat jasa pos. Terkecuali kalau memang mereka minta nanti ambil sendiri gitu ya. Dan Anda memberikan itu gratis? Saya memberikan gratis. Padi dari sertani dan bisa membayar Anda? Betul, itu dari negara luar. Banyak yang sudah tahu kok. Itu 1 gram 400 juta. Dia hanya minta 400 gram. Sedang 1 gram isinya hanya 33 butir. Anda menerima tawaran itu sekali, dua kali? Berulang. Anda menolaknya karena... Kalau pulang ke Indonesia, kan menjajah Indonesia lagi. Nah, ini saya berikan untuk bangsa Indonesia. Jadi, siapa yang memodali setiap usaha Anda? Tidak ada. Itu nggak gampang loh, Pak, untuk meneliti mulai dari tahun 82 sampai sekarang. Saya terlalu yakin Allah ini ada. Saya diberi sel otak dan nurani sejak di dalam rahim ibu. Dan saya lahir tidak diberikan duit sama malaikat. Itu modal saya. Dan mereka juga modal saya ini. Modal. Dan saya merasa orang paling kaya di Indonesia.